Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Gunadarma, saya Ilah Sailah, Koordinator Kopertis Wilayah 3 Jakarta, mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis yang ke-35. Dalam usia 35 tahun, Universitas Gunadarma telah mampu untuk membuktikan bahwa Universitas Gunadarma telah mencapai status yang terbaik, yaitu dengan meraih akreditasi dengan status A. Dan itu hanya satu-satunya yang ada di Jakarta ini sebagai perguruan tinggi swasta. Saya juga berterima kasih kepada Universitas Gunadarma atas ketaat ajasannya dalam pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi, kemudian komitmennya juga di dalam mencetak tenaga-tenaga terampil, terutama keunggulannya saat ini yang kami perhatikan adalah di bidang teknologi informatika. Untuk ke depan juga Gunadarma kami berharap sangat agar menjadi juga pionir di dalam pembelajaran pendidikan jarak jauh, bukan kelas jauh. Nah, oleh karena itu, saya yakin Universitas Gunadarma ke depan akan jauh lebih baik lagi dengan tetap meningkatkan kemampuan para dosennya, keterampilan para mahasiswanya, sehingga menjadi lulusan yang relevan untuk kebutuhan di dunia kerja. Oleh karena itu juga, dengan semangat para dosennya dan guru besarnya yang banyak, maka ke depan Gunadarma akan melahirkan publikasi-publikasi yang bertaraf internasional, karena penelitian saat ini tidak dituntut lagi administrasi penelitian, tetapi outputnya yang kami harapkan berupa jurnal, prototipe, bahan ajar, dan publikasi internasional. Selamat untuk Gunadarma, sukses terus. Dan saya yakin Universitas Gunadarma pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.